Bismillahirrahmanirrahim. Teriakan Rasulullah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Teriakan Rasulullah bukan minta harta. Bukan minta KKN keturunannya. Dia minta umatnya mempelajari Al-Qur'an. Di surat 25 ayat 30 Furqan, teriakan Rasulullah, ya Allah, umatku telah menjadikan Qur'an. Qur'an diabaikan. Qur'an disepelekan. Itu di zaman Rasulullah. Sekarang ternyata benar-benar tragis mengaku umat Islam buta huruf Al-Quran. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita semuanya. Mari generasi-generasi yang begitu dahsyatnya sekarang ini, generasi Z yang sudah habis sebentar lagi, A, B, C sampai ke Z sudah habis generasi itu. Maukah engkau meninggalkan sholatmu dan engkau dalam keadaan papa di kemudian hari? Tidak ada arti apa-apa apabila engkau punya indeks prestasi nilainya 4. 10 nilainya, PK-mu 10, IPK-nya adalah 4. Betapa hebatnya, tapi ujungnya kau meninggalkan sholat, tidak ada artinya. Kau sekolah sampai doktor profesor di Amerika, di Eropa, di Mesir, tapi kau buta huruf Al-Quran, kau bakhil, maka itu tidak akan pernah terjadi pada dirimu. Nilai-nilai yang bertakwa. Dan itu teriakan Rasulullah. Banyak Quran hanya di atas mulut kita saja, di atas kerongkongan kita. Maka LP Kiki ini memberantas sampai ke akar-akarnya, insya Allah. Di samping dia tahu Quran, jiwanya hidup, dia rendah hati dari kesombongan, cerdas dari kebodohan, sabar dari kekeluh kesahan, berani dari ketakutan, memberi dari kebakilan, menyayangi dari kebencian, berakhlak mulia dari kepura-puraan. Kita banyak pura-pura baik, malah busuk hati kita. Kita banyak pura-pura benar, tapi kau salah melakukannya. Sekarang tampak yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar, yang baik dibuat buruk, yang buruk dibuat baik. Itu ternyata kenapa? Karena kau meninggalkan Al-Quran. Al-Quran, Allah katakan di surat 8:33, wa makana Allahu mu'adzibu mu'anta fihim, wa makana Allahu liwazibu mu'anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Azab Allah tidak akan terjadi di mana-mana, di keluargamu, dimanapun kau berada, apabila ada anta fihim. Siapa anta itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Quran berjalan, melihat Quran, dengar Quran, berpikir Quran, berkarya Quran. Apapun kau lakukan dengan Al-Quran, kau tidak pernah dapat azab. Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apabila kau istighfar, anta itu termasuk adalah program LPKK, lembaga pembinaan Qiraatul Quran, mengentaskan untuk memberantas buta huruf Al-Quran 70% lebih kurang. Yang Quran mengaku umat Islam tidak baca Quran, mengaku umat Islam tapi meninggalkan sholat, mengaku umat Islam tapi kau bakhil, maka ASI adalah program pengentasannya. Al-Quran, sholat, infak, itu jalan keluarnya. Apabila kau belajar Al-Quran, kau pelajari Al-Quran, kau terapkan Al-Quran, dari pertama Al-Quran didengar, Al-Quran didengar, diartikan, didengar, dibaca, diartikan, dimaknai, diterapkan, diajarkan, dan menjadi dipelihara untuk dihafalkan. Ada 7. Quran didengar, dibaca. Quran didengar, dibaca, diartikan. Quran didengar, dibaca, diartikan, dimaknai. Quran didengar, dibaca, diartikan, dimaknai, diterapkan. Quran didengar, dibaca, diartikan, dimaknai, diterapkan, diajarkan. Yang 7, Quran didengar, dibaca, diartikan, dimaknai, diterapkan, diajarkan, dipelihara untuk dihafal. Maka LPKK bertanggung jawab, terutama pengurusnya. Pengurus rusak semua di bawahnya. Pengurus macam-macam bermain-main, maka kau akan bertanggung jawab kepada akhirat nanti di kemudian hari. Bukan gampang. Dan insya Allah, kau akan mendapatkan yang terbaik. Sekarang orang bangga sekarang. Bangga meninggalkan Quran. Bangga orang tidak sholat. Bangga dengan dosa-dosa. Na'udzubillah. Maka LPKK kita buat L-nya leadership, P-nya psikologi, Q-nya Quran, Quranik, Q
yang kedua adalah quality. I-nya LPKKI Indonesia, I-nya innovation. LPKKI adalah lembaga yang mengurus kepemimpinan yang punya jiwa, jiwa Quran, dan berkualitas untuk inovasi ke depan. Semoga LPKKI membawa dampak untuk bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cahaya umat dan bangsa.